Halo semuanya, balik lagi bersama aku di channel Hendry Gamers. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku mau ngebahas komentar salah satu komentar YouTube aku teman-teman, atau di video aku teman-teman, salah satunya dari Antolio9954 teman-teman ya. Coba main Grotopia dari nol, tidak menggunakan bot per 1 sampai seterusnya. Yang penting langkah dari 0 sampai sultan biar main bersih. Oke. Okay. Pertanyaan yang sangat bagus dan juga saran yang sangat bagus juga kalau menurut aku. Dan bagi aku teman-teman, bagi aku untuk main dari awal dari 0.0 itu sebenarnya mau main bersih maupun main kotor teman-teman. Kalau kalian lihat dari apa ya, lihat dari konten kreator yang legal aja, walaupun mereka udah pernah kena ban, ya mereka kembali lagi buat dari nol. Tapi kalian lihat sendiri kan, sekarang ya mereka main game lain, ada tetap masih main game yang sama. Nah, tapi kalau untuk main bersih atau enggaknya guys, orang tetap mencantum, ya balik ke kalian masing-masing gitu. Ada yang ngecapnya, ah ini player masih ilegal, playernya ilegal, karena orang udah tahu semua tentang diriku yang istilahnya, ah ini orang dari awal tuh udah main game Grotopia itu pakai cheat, pakai bot, auto click, auto farm, orang udah pada tahu semua. Dan jujur kalau misalnya mau dari nol main Grotopia percuma sih kalau menurut aku. Karena kenapa, kalau dari nol, it's okay lah dari nol kita jalanin. Tapi pas kita ngelakuin next time-nya, gak bakal bisa orang itu cap kita legal, tapi ilegal. Ih kamu dapat dari mana DL-nya? Wah kamu jadi sultan pasti kamu pakai bot, karena orang udah kenal channelku ini ya sebagai player ilegal, bukan player legal. Dan kalaupun aku mau hapus, semua orang udah pada kenal aku dari awalnya. Tapi jujur buat Anto Liu ya, kalau untuk aku usaha buat jadi legal itu bisa menjadi seorang legal. Dan dari nol aku nge-break, nge-farm dan sebagainya, bikin ward dan semacamnya, bisa. Cuman kalau dari nol kayaknya gak bisa. Karena kalau kamu tahu sendiri ya, bikin akun sekarang udah susah banget. Bikin akun Grotopia itu sekarang susah banget, apalagi ada capca-capcanya itu. Dan ribet lah. Dan harus ada level-levelnya juga. Kalau misalnya mau nge-break ini ada levelnya, level 1, level 2 dan sebagainya seterusnya. Jadi ya yang gue cuman bilang, gue bakal coba ini Antolio. Gue bakal coba dan gue bakal lakuin apa yang kamu pengen. Dari nol gak jadi masalah. Tapi gue bakal pakai akun gue yang cadangan yang kemarin. Jadi gue pakai akun itu, gue bakal coba. Kalau memang benar-benar gue gak di ban tanpa alasan yang isanya reasonnya itu 30 party program, wah berarti mantap tuh ya, berarti aman tentram berarti. Tapi kalau misalnya ada tulisan 30 party program, ah udah berarti fix, memang gue gak diizinin untuk menjadi legal. Udah, tetap menjadi player ilegal. Ya, oke teman-teman, mungkin sampai di sini aja video gue, mungkin singkat ya karena aku juga gak panjang-panjang ya untuk bahas yang satu ini. Karena bagi gue itu sangat luar biasa sih saran yang Antonio. Sebenarnya gue mau lakuin itu Antonio. Kalau kamu mau pengen tahu ya, aku tuh sebenarnya mau ngelakuin itu. Cuman waktu gue kepepet dengan hal yang pekerjaan dan sebagainya, jadi susah banget gue mau ngelakuin hal yang seperti ini gitu. Oke. Gue cuman mau bilang see you the next time kita di video berikutnya. Pokoknya gue bakal bikin videonya satu per satu. Oke. See you the next time kita di video berikutnya. Bye bye.